Meski masih belum pulih sepenuhnya, Sultan terlihat lebih bugar. Sultan Rifat Al-Fatih adalah mahasiswa Universitas Brawijaya yang pada awal Januari 2023 lalu mengalami kecelakaan terjerat kabel fiber optik milik PT Bali Tower Indo Sentra TBK atau Bali Tower. Dalam konferensi pers yang digelar Pusdokes Polri pada 12 Desember 2023, Sultan yang pasca kecelakaan mengalami gangguan dalam berbicara sudah bisa tersenyum dan bisa berbicara meski dibantu dengan alat bantuan elektrolaring. Alhamdulillah, pasien dapat melalui masa kritis dengan baik dan pada tanggal 16 November kita lakukan tes makan. Makanan dapat lewat sehingga NGT kita cabut. Dan kemudian untuk berbicara kita pertimbangkan untuk sementara kita gunakan elektrolaring, alat yang dilemparkan di leher sehingga suara keluar, dan rencana untuk dilakukan pelatihan menggunakan suara esofagus yang mungkin ini membutuhkan waktu. Tapi dengan segera kita harapkan pasien dapat segera kembali pulang. Alhamdulillah saat ini pasien sudah dapat makan bubur dengan baik, berat badan sudah naik tadi menjadi 61 kg, dan pasien sudah dapat berbicara menggunakan elektrolaring, dan pasien sudah gizinya sini sudah menjadi gizi cukup, dan luka di lehernya telah sembuh. Bismillah, mudah-mudahan Sultan dapat segera kembali beraktivitas. Pada kesempatan yang sama, orang tua Sultan menyampaikan rasa terima kasih kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo atas perhatian dan bantuan yang diberikan untuk Sultan. Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang telah memberikan atensi khusus kepada anak kami, Sultan Rifat Al-Fatih, untuk memberikan pengobatan dan perawatan atas musibah kecelakaan yang menimpa anak saya tanggal 5 Januari 2023 silam. Ucapan terima kasih juga tidak lupa kami berikan kepada Bapak Kapusdokes Polri, juga Pak Karumkit, dan seluruh tim dokter yang merawat anak saya, juga tim medis dan non medis di rumah sakit Polri sini. Ini terus terang suatu yang luar biasa buat kami, satu apresiasi yang untuk mengucapkan pun kami sulit. Karena sekali lagi di awal kecelakaan tanggal 5 Januari silam, mungkin kalau hari ini perhitungan saya itu sudah masuk ke hari ke-341 sejak kecelakaan. Ucapan terima kasih juga disampaikan oleh Sultan Rifat Al-Fatih kepada Kapolri, Pusdokes, dan tim dokter Rumah Sakit Polri yang telah merawatnya hampir satu tahun ini. Meski masih belum terbiasa berbicara dengan alat bantuan, namun ucapan yang disampaikan Sultan bisa jelas didengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan saya menggunakan alat ini masih bisa terdengar dengan jelas suara saya. Baik. Sebelumnya yang pertama dan yang paling utama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan juga Bapak Karumkit, Bapak Kapusdokes, tim dokter di Rumah Sakit Polri yang juga berkolaborasi dengan Rumah Sakit Fatmawati dan juga Rumah Sakit RSM, dan juga tim medis dan non medis dari RS Polri, dari yang sudah disampaikan oleh Bapak Karumkit, Dokter Yosima, dan juga Bapak saya. Alhamdulillah
kondisi saya pada saat ini sudah membaik dan saya sudah merasa lebih baik dan lebih sehat lagi, jauh lebih baik lagi ketimbang ketika saya masih dalam kondisi yang cukup parah ketika kecelakaan kemarin. Hal ini tidak terlepas dari adanya atensi, empati, dan juga doa dari masyarakat Indonesia, dan juga dukungan dari Bapak Kapolri dan juga Bapak Kapolsek. Dan di sini juga ada dokter-dokter yang juga senantiasa menemani saya dan juga mendukung saya untuk bisa terus tetap sembuh, cepat sembuh, dan juga bisa melanjutkan kegiatan saya seperti normal kembali. Mungkin di sini yang ingin saya sampaikan, di sini sangat banyak yang ingin saya sampaikan, cuma saya jujur belum bisa menyampaikan semuanya karena dari saya sendiri belum bisa merangkai kata-katanya. Jadi di sini mungkin yang ingin saya sampaikan, terima kasih banyak kepada seluruh tim dokter dan juga dari Rumah Sakit Polri. Mungkin di sini saya mau mengucapkan special thanks kepada Dokter Yosita selaku dokter yang paling dekat dengan saya, dan juga seluruh tim dokter yang sudah secara tidak langsung juga berhasil mengedukasi saya juga di bidang kedokteran. Karena terlepas dari proses ini buat saya di sini juga belajar banyak mengenai ilmu kesehatan dari dokter-dokter sekalian. Maka dari itu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Yosita, Dokter Dazril, Dokter Unta Napoleon, Dokter Panda, Dokter Mia, Dokter Jemri, Dokter Isa, dan juga Dokter Andreas. Dan di sini juga ada Dokter Nadia yang belum bisa hadir. Maka dari itu merupakan sebuah kehormatan bagi saya juga untuk bisa bertemu dengan dokter-dokter yang hebat ini, dan juga bisa mengabarkan diri kepada dokter-dokter sekalian. Harapannya dari sini, di waktu yang akan datang, saya juga masih bisa menjalani silaturahmi saya kepada dokter-dokter dan juga Bapak Karungkit di sini. Dan kedepannya ketika saya sudah dilepas dari Rumah Sakit Polri ini, saya bisa melanjutkan kegiatan saya seperti normal kembali, lanjut kuliah, dan mungkin bisa berlanjut untuk melanjutkan studi saya di luar negeri. Terima kasih banyak, merupakan sebuah kehormatan bisa mengenal seluruh tim dokter yang hebat di Rumah Sakit Polri. Kecelakaan yang dialami Sultan terjadi pada tanggal 5 Januari 2023. Saat itu, ia tengah mengendarai sepeda motor di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, tepat di belakang sebuah mobil. Ia tidak menyadari kabel optik yang terjuntai itu tersangkut di mobil, dan tak lama kemudian, kabel optik tersebut mengenai leher Sultan. Kecelakaan ini mengakibatkan tulang tenggorokan Sultan patah, sehingga untuk makan dan minum, Sultan harus menggunakan selang. Atas kecelakaan yang dialaminya, Sultan menulis surat kepada Presiden Joko Widodo, yang ditindaklanjuti oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo.